Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita belajar bagaimana cara mengambil gelas styrofoam ini ya. Ini biar tidak panas. Kalau ini kan langsung ya panas. Karena tadi kita ambil di sini, ambil dari dispenser yang panas. Dan ini juga masih mendidih, masih panas ini. Nah, cara mengatasinya, solusinya adalah yang pertama siapkan gelas kosong bekas, styrofoam bekas, tinggal di taruh di atasnya saja. Seperti ini tipsnya. Jadi karena tidak akan merasa panas lagi dan siap untuk dibawa-bawa. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.